Kita jangan sombong ketika pangkat kita ada. Oh, orang kita ada akak pangkat jadi gapo? Jadi orang besar, jadi orang tinggi, jadi orang kedebel. Jadi tok tu, tok ning alo, gejala kat dekat akak weh deh. Pangkat besar, pangkat tinggi ni deh. Ataupun kalau kita duduk di dalam kalengi dengan dia ni kat dekat akak weh. Oh, ambo ni pangkat tinggi. Kalau kita duduk dalam pejabat ko, demo ni pangkat boh. Kecek hari-hari ni secara kau ugut, secara kau komkulut nong sokmo. Komku ke apa? Tak lama aku hemat lah kuasa duduk diku ni. Tak boleh adik aku. Walaupun nak satu hari nak jatuh situ sungguh adik aku, perasaan manusia dia ada. Perasaan manusia ni adik aku dia ada. Walaupun dia suka sekalipun, dalam hati dia berdenai. Dalam hati dia berdenai. Apa ugut komku sama ni kak? Membuat ingat weh. Tahu tak weh kawan ni siapa? Tahu tak weh kawan ni siapa ni? Okey. Boleh ada kuasa nak weh mung hari ni. Boleh weh hari ni. Kalau dalam kampung kau, pada kat tok-tok kau adik akak weh. Weh ingat sikit weh, nama aku tak weh kerongkan intik dua ekor demo ke. Macam-macam. Jangan kita duduk sombong ketika pangkat kita. Pangkat, kaya dan juga kesihatan kita ni adik akak. Semua tiga-tiga ni tak ada duduk dengan kita kekal selama-lamanya. Insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Ucap selamat kita berjumpa lagi kepada semua adik kakak hok mana duk ikuti klip video kita pada hari ini di dalam cong YouTube ama seperti biasa super skala adik kakak yang mana belum lagi tekan like ataupun belum lagi tekan follow ataupun belum lagi tekan tik tam. Belum lagi tekan kerading, tekan lonceng adik kakak. Maka haraplah semua adik kakak segera tekan lonceng, tekan tik tam, tekan follow selalu adik kakak supaya adik kakak akan boleh ikuti post baru-baru, klip baru-baru yang amo akan upload di dalam YouTube ini adik kakak dan dia akan timur naik pang selalu dah di dalam feed YouTube adik kakak kita ni dok. Maka hari ni adik kakak amo nak mari buat satu reaksi ataupun reaction adik kakak berkenaan dengan satu khutbah yang mana bila-bila amo duduk buat kereta, bila-bila duduk main komputer ni pergi jumpa dengan satu khutbah. Jadi khutbah ni adik kakak sangat menarik. Boleh dengar mak tajuk dia pun menarik. Lepas tu air suara orang baca khutbah pun menarik adik kakak. Khutbah ni nama apa nama ni? Dia baca khutbah di masjid besar wilayah Patani ataupun orang panggil Masjid Kelang Cengwat Patani dia adik kakak weh. Lagu mana kita mari dengar bersama adik kakak deh. Kita dengar. Lepas tu kita nanti dengar kesimpulan sebentar nanti. Alhamdulillah al-qail fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sedang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama menekatkan dan meninggikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita sanggup melakukan segala perintahnya dan juga kita sanggup menjauhkan dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan tergolong di dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. Sedang Jumat yang dirahmati Allah, takwa sangat besar nilainya, harganya bagi seseorang dan juga sebagai bekalan yang kita akan bawa sewaktu kita mati nantinya. Sedang Jumat yang dirahmati Allah, kata Sayyidina Ali pada mentakrifkan at-taqwa ialah al-khawfu minal jalil. Kita takutkan akan Allah, sebenar-benar takut. Bukan hanya takut di hadapan orang ramai, kita tak buatlah benda muka. Nah. Di mana-mana dia berada walaupun seorang diri, tapi masih adanya ketakutan di dalam dirinya. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil, dan dia melakukan beramal ibadah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga kata Sina Ali, taqwa tu ialah al-isti'adat liyaumir rahiq. Kita buat persiapan dan untuk hari akhirat nanti, ialah hari yang selepas daripada kita mati. Sedang Jumat yang dirahmati Allah, dan juga kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, nikmat yang paling besar ialah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Jaga iman kita, jaga Islam kita. Karena dua nikmat ini cukup bagi seseorang apabila dia memiliki iman yang sempurna dan waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba lazimlah dan mesti dah lang wajiblah kita kena bersyukurnya kepada yang memberi nikmat. Ialah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sombong dengan Allah. Jangan kita sombong dengan rumah-rumah Allah. Jangan kita sombong. Nah, kerana kadang-kadang kita sombong dengan kesihatan kita. Kadang-kadang kita sombong dengan kekayaan kita. Kadang-kadang kita sombong dengan pangkat kita. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang hamba tadi sakit dan lemah, maka serta-merta hamba tadi akan jadi lemah. Tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah taala menghendaki seorang hamba dia tadi nak bagi lemah, nak bagi sakit, Allah Ta'ala perintahnya kepada malaikat, wahai malaikatku, anta khudha quwwatahu, engkau pergi ambillah, engkau pergi cabutlah kekuatan yang ada pada hambaku. Hambaku sedang dalam keadaan takabur, dalam keadaan sombong dengan aku. Nah, engkau pergi ambillah kekuatan tadi. Maka malaikat tadi akan pergi ambil kekuatan, cabut daripada seorang hamba, fayad'ufu, maka jadi lemah seorang hamba tadi. Tak boleh nak bangun, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berkecek. Apabila Allah Subhanahu wa taala ambil kekuatan yang ada pada hamba-Nya. Dengan sebab itu, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih bagi kesihatan pada kita, maka jangan sombong dengan Allah. Dan mari rumah Allah, imarahkan rumah Allah, sujud kepada Allah, buatlah yang apa perintah. Semoga kita akan berjaya dunia juga dan di akhirat. Hari ini kita makan lalu. Ikut ada gapa dapat kita makan belakang. Tetapi apabila Allah Ta'ala kandak seorang hamba dia tak lalu makan, maka Allah Ta'ala perintahnya kepada malaikat, wahai malaikatku, antakhudhal ladzata ta'am fi famihi, mugi cabutlah nikmat makanan yang ada pada mulut hamba aku. Maka malaikat pergi cabut. Apabila malaikat setelah cabut nikmat tadi, akillah hidangnya yang enak, yang sedap sekalipun, maka tak boleh makan. Sedang Jumat yang dirahmati Allah, sebab tu jangan dah kita melalaikan daripada syukur kepada Allah. Di hari ini kita boleh mari rumah Allah, kita sehat dan kita marilah, kita semayalah berjamaah, semayalah di belakang imam sebelum dia orang nak usung kita mari. Apa yang kita boleh buat benda kebaikan, kita lakukanlah sebelum Allah Subhanahu wa taala cabutkan roh kita. Sedang Jumat yang dirahmati Allah, karena orang yang bertuah itu ialah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas sa'adah, sesungguhnya orang bertuah dan sehabis-habis bertuahnya ialah Allah Taala tulul umri fi taatillah. Allah Taala panjangkan umurnya di dalam mentaatikan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau hamba Allah, orang hamba yang celaka, ialah Allah Taala panjang umur dia hidup di atas dunia, tetapi malaikat tidak boleh melakukan ketaatan kepada Allah. Tulul umri fi ma'siyatillah, panjangkan umur dalam derhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebab tu kita kena menjalankan tugas kita. Kita kena menjalankan tugas kita ni hamba, bahawa kita melakukan ibadah dan jangan syiriknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hak Allah Ta'ala di atas hamba dan juga hak hamba di atas Allah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, atadri ma haqqallah 'alal 'ibad wa ma haqqal 'ibad 'alallah, qultu Allah wa rasuluhu a'lam.
Nabi tanya, ya wahai Muaz, adakah engkau tahu apakah hak Allah Ta'ala di atas hamba dan apakah hak hamba di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka menjawabnya Muaz, Allah dan Rasulullah yang Maha mengetahuinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Nah, ialah hak Allah Ta'ala di atas hamba-Nya, kita ni kena mengibadatkan kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan jangan kita mensyirikkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu pun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haqqal ibad 'ala Allah, dan hak hamba pula di atas Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala nak lakukan apabila seorang hamba melakukan ibadah kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah, kata Nabi, alla yu'adzib man la yushrik bihi syai'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan azab hamba-Nya yang tidak mensyirik dan tidak melakukan maksiat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari di atas dunia ni, kita sedang berlawan dengan musuh-musuh kita. Musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut pada kitanya, dan musuh yang paling besar ialah syaitan dan nafsu. Sedang mengajakkan kita melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka. Sedang jemaat yang dirahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dan syaitan dia boleh masuk dalam diri kita, dalam hati kita, nah, maka dia akan tipu kita, maka dia akan tipu menggudakan kita. Yang pertama ialah dia tipu, dia fikir buat macam mana supaya hamba ini melakukan az-zulmu, kezaliman. Dia fikir, dia cari jalan dan supaya manusia ini jadi buat zalim, sama ada zalim diri sendiri ataupun menzalim kepada orang lain. Syaitan akan tipu kita. Dia berfikir setiap masa, setiap saat. Yang keduanya, al-khiyanah, supaya kita menjadi seorang yang berkhianat, seorang yang tidak beramanah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, syaitan usha supaya kita ini jatuh dalam kekufuran, jatuh dalam kufur, wal-iyazubillah. Dan yang keempat, syaitan akan menggoda kita, syaitan akan menipu dan pisah cari jalan untuk melakukan perkara yang tak baik, ialah tahyijuhu ila zina, dan melakukan kita supaya kita berlaku perzinaan. Sebab tu apabila ada bernikah kahwin, syaitan sangat rusing dan susah hati kerana payah mereka itu nak melakukan perzinaan. Sedang Jumat yang dirahmati Allah. Dan juga syaitan akan menipukan kita dan cari jalan untuk kita melakukan an-namimah. Namimah mana pelagoran, supaya orang-orang ini berlaku perbalahan di antara sama-sama kita, di antara adik-beradik kita, di antara pupu koyak kita, saudara kita. Nah, pelagoran itu, pelagoran ini, bakaran itu, bakaran ini, perkara ini sangat banyak di dalam masyarakat kita. Sebab tu, nah, tidak ketenangan tidak ada dalam masyarakat. Sedang Jumat yang dirahmati Allah. Dan juga syaitan dia pisah jalan supaya menipukan kita, supaya menjadikan nifaq, seorang yang munafik, seorang yang berlubang dalamnya. Dan juga syaitan akan menipukan kita supaya kita jadi al-khadi'ah, dan menyeru kita ni pandai tipu orang. Dan syaitan ni dia tipu kita supaya kita ni boleh tipu orang, pandai menipu dalam jual beli, menipu dalam kerja buat, menipu. Dan masa kerja dia menipu, maka membawa dalam kehidupan kita tidak ada keberkatan, dapat rezeki-rezeki yang tidak ada keberkatan. Dan juga syaitan akan menipu kita, asyakku fil wahidil khaliqi, supaya kita ada ragu-ragu, supaya kita ada syak pada dan ketuhanan, nah, pada satu Allah Ta'ala ni. Dan kadang-kadang mari syak dalam hati kita. Ini juga kerja syaitan yang selalu nak menipukan kita. Yang kesembilan, 10 perkara yang dia tipu. Yang kesembilan ialah al-mukhalafatu li amrillah. Dia buat menyalahi perintah Allah supaya kita tak ikut perintah Allah. Sebab tu syaitan ya'muruna bil fahsya.
Syaitan yang akan suruh kita buat benda fahsyah, benda yang tak baik, yang larang kita buat benda baik. Sebab tu dalam hadis sebut, apabila Bilal azan, apabila tu Bilal ban ni, maka iblis akan keruh, akan suruh segala anak buah dia syaitan pergi kepada rumah-rumah hamba-hamba Allah yang dia nak mari masjid, untuk menipukan mereka supaya mereka tak boleh mari kepada rumah Allah. Yang ke-10, dia akan tipu kita, at-taghaful fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tipu kita supaya kita lalai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam sunnah Nabi ini banyak ganjaran dan pahalanya, dan ada kehidupan yang rahmat barakah dalam kehidupan apabila seseorang itu dapat beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajarkan kita setiap kala, daripada bab makan, bab tidur, bab pakaian dan bab ibadah, semua Rasulullah akan ajar supaya kita mengikutkan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila seseorang itu akan, apabila dia beramal perintah Allah, dia berkambung dengan sunnah Nabi, capu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan timbul agama yang sempurna dalam kehidupan dia. Dan akan timbul agama yang sempurna dalam kehidupan kita apabila dua perkara yang kita melaksana, yang kita buat. Yang pertama, perintah Allah. Dan perintah Allah itu pula mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu sedang Jumaat yang dirahmati Allah, maka nak ada benda ni, nak boleh amal sunnah Nabi, kena belajar ilmu agama Allah. Kalau kita tak belajar, tak tahu. Bahkan semaya kita, kalau kita tak belajar, maka semaya kita merdud, ditolak, tak diterima oleh Allah. Nah, sebab itulah muslimin sedang Jumaat yang dirahmati Allah, di hari ini masih Allah Ta'ala bagi lagi peluang kita, dan sama-sama lah kita mujahadahkan nafsu kita, sama-sama kita latihkan diri kita, dan supaya kita duduk dalam perintah Allah, supaya kita boleh duduk melakukan ibadah kepada Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan terjauh daripada tipu daya syaitan. Dan juga kita jangan lupa, kita kena mesti duduk dalam majlis ilmu, kita kena cari ilmu, kerana ibadat itu tak boleh asing dengan ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imam wal amalu tabi'u, atau kama qal, ilmu sebagai imam dan amal sebagai makmum. Maknanya kita nak buat amal, banyak nak buat amalan, satu amalan mesti kita kena ada ilmu, barulah ilmu kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Baik dek akak, saat ini kita pun sudah dengar satu khutbah dek akak. Dah, jadi khutbah saat ini telah disapakan oleh Ustaz Lutfi Al-Hafiz dari akak weh. Dengan tajuknya, dan tajuk dia saat ini adik akak, yang mana kita boleh dengar saat ini adik akak, berkenaan dengan tipu syaitan terhadap umat manusia. Maka di sini ni kita boleh buat kesimpulannya adik akak tu, bagi kepada pak poin besar-besar adik akak. Yang pertamanya apa dia? Tetap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap tempat kita kena bertakwa. Yang keduanya adik akak, jangan sombong. Hotning ni lah adik akak, kita kena apa nama ni, kita kena ambil peduli benar adik akak, di dalam kesombongan kita terhadap orang lain ke, terhadap Tuhan sendiri ke adik akak, ataupun terhadap sesiapa dia juga adik akak. Jadi kita kena beringat di dalam kesombongan kita ni, deh, jaga kesombongan kita, jangan kita ada sombong. Tiga ketika adik akak. Tika pertama iaitu tika kita sehat. Orang kita ni dia, ketika kita sehat, majlis Ustaz Lutfi Goyak saat ini, jelas dah sombong dengan Tuhan. Yang keduanya dia kata, orang kita ni ketika sehat ni sombong sungguh. Deh, nampak orang sakit ke apa ni, jadi wak tak peduli mana, jadi wak tak karik mana, dia kata berjatuh kita sakit, berjatuh kita tak sehat, kita baru rasa. Yang keduanya dia kata, deh, jangan sombong ketika kita kaya. Deh, kekaya harta benda yang kita ada pada hari ni, dia kata kita tak tahu kata bila kah
nak hilang daripada kita. Ni kita kecek dalam sudut masyarakat, amo nak pergi kecek dalam sudut agama seperti Ustaz Lutfi saat ini, tidak siapa kebolehan amo lagi situ. Cumanya kita nak goyak dengan secara umumnya dia aku. Kerana sungguh dia aku. Lelah ni orang kita apabila kaya pak, nampak orang sesak, orang paling rendah pada, daripada dia, memang dia sombong. Dan sombong sungguh tu dia aku. Kita tengok di tepi-tepi jalan ni, misal katanya nampak orang duduk berjual. Tak usah tepi jalan lah, orang ni amo biasa terlibat. Dah biasa terlibat dengan diri yang sendiri. Satu ketika tu kita pergi makan di kedai lah. Lepas tu ada orang masuk mari jual susu. Orang masuk mari jual susu dia aku. Tanya kata dia, "Kak nak dah ni kak. Wak tak padu." Tu dia, wak tak padu dia aku. Tapi kita kalau kita tak say, dah kita goyak ke dia kata, "Baik kita tak say baik ataupun iling pala sikit kau ni wak tak padu, wak tak tahu." Wak supa tak nampak, wak supa dengan orang mai jual saat ni terjadi hatu, jadi roh dia aku. Wak tak padu kepada dia. Padahal kalau kita tak say pun dia tak ada dia marah gapo kali. Kita royaklah embel kita tak say be. Tak awel be. Kurang modal be baik kita tak say ataupun ada dah di rumah kita. Tak apa dah dia aku. Ning wak tak tahu dulu. Dia mari dia tanya hala tunjuk jabir kita ni. Kita wak tak tahu dulu ada dia aku setengah daripada setengah. Dah kekayaan kita tak kekal dengan kita. Tak jatuh daripada kita, jatuh kepada anak cucu kita. Di hari ni kita kaya. Satu hari nanti rezeki kita jatuh, apa kena jadi ketika tu di akak. Kita baru tahu rasa bersapa situ. Deh. Yang ketiganya di kakak, apa nama ni? Pangkat. Hak ni jala juga ni. Kita jangan sombong ketika pangkat kita ada. Orang kita di akak pangkat jadi gapo? Jadi orang besar, jadi orang tinggi. Jadi orang kedebel, jadi tok tu tok ning alo gejala kat di kakak weh deh pakak besar pakak tinggi ni deh. Ataupun kalau kita duduk di dalam kalengi dengan dia ni kat di kakak weh, ambo ni pakak tinggi. Kalau kita duduk dalam pejabat ko, demo ni pakak boh kecek hari-hari ni secara kau ugut, secara kau komkulu nong sokmo komku ke apa mung buat kerja molek weh. Tak lama aku hemat lah kuasa duduk diku ni. Tak boleh adik aku. Walaupun nak satu hari nak jatuh situ sungguh adik aku, perasa manusia dia ada. Nah, perasa manusia ni adik aku dia ada. Walaupun dia suka sekalipun, dalam hati dia berdenai adik aku. Dalam hati dia berdenai. Apa ugut komku sama ni kak. Membuat orang ingat weh. Tahu tak weh kawan ni siapa? Tahu tak weh kawan ni siapa ni? Okay. Boleh ada kuasa nak weh mung hari ni. Boleh weh hari ni. Kalau dalam kampung kok pada kat tok-tok kau adik akak weh. Weh ingat akik weh nama ke aku tak wi kerongkai tek dua ekor demo ke. Macam-macam. Jangan kita duk sombong ketika pangkat kita. Pangkat, kaya dan juga kesihatan kita ni adik akak. Semua tiga-tiga ni tak ada duk dengan kita kekal selama-lamanya. Lepas tu lain pada tu adik akak, dia katanya jangan kita syirik. Jangan kita syirik, jangan kita menyengutui, jangan kita duk wi jadi serupa Tuhan dengan demo lain. Percaya benda ni kata, percaya dengan Tuhan kata. Tak sih. Walaupun ubat sekalipun adik akak, jangan duk percaya kepada dia adik akak. Itu dia, jangan syirik, jangan menyengutui di antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Deh. Yang kelimanya dekat kohan ini dia bagilah dia penggoyak tetes setel di atas dunia pada hari ini dia ada usha gapo dia kepada kita 4, 5, 10 perkara dia akak di antaranya dia usha nak kita nak bui kita lalai. Hak saat ini kita dah dengar dia akak dak. Cuma yang amo nak berat hati sekalinya di poin yang kedua, jangan kita sombong deh ketika kita lagi masih duduk ada kesihatan yang baik. Kita ada pangkat, kita ada kekayaan, jangan kita sombong. Kerana tiga-tiga perkara ni adik kakak duduk dengan kita tak lama sekali weh adik kakak weh. Dan terima kasih weh kepada Ustaz Lutfi kita yang telah berkhutbah pada kemarin hari yang telah lepas adik kakak di Masjid Besar ataupun Masjid Tengah wilayah Patani adik kakak. Dan amba kena terima kasih kepada Abang Aniwat Carung adik kakak, dia beri klip ni untuk amba sebar di dalam channel amba dan supaya kita boleh dengar bersama adik kakak. Terima kasih. Dan ini amba rasa ketubuh beliau pada hari ini, menarik benar. Amba dengar mak ni kak Allah berasa menarik adik kakak. Menarik di dalam tajuk, menarik dengan suara penyampaian. Lepas tu, menarik di segi lila. Gaya dia adik aku sedak-sedak tengok, sedak dengar deh. Suara lagu ni lah yang sepatut berketubuh adik aku untuk nak panggil orang dengar. Orang dengar ni tak ada jenera adik aku. Tak kalau kita perhati sengaja tidak. Tu dia lebih kurang dekat-dekat dengan setengah je dan ni nama kecek kira deh. Jangan terlupa weh.
Itu dia bagi sesiapa duk tengok klip kita. Jangan terlupa tekan like, tekan tik tam, tekan follow, patut share bagi kepada orang ramai-ramai supaya orang boleh ikuti bersama dengan kamu dan juga bersama dengan adik kakak kita belakang-belakang. Jumpa lagi adik kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan. 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 Insan.